Untuk itu kita berbicara dengan Ketua Jabatan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur yang berbahagia Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab untuk berkongsi dengan kami pagi ini tentang pengurusan kes cabaran menguruskan pesakit di hospital, khususnya di Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Datuk, kita sering dengar bahawa kekangan yang dihadapi oleh petugas berasa hadapan dari segi kemudahan dan juga tenaga kerja menyulitkan lagi kerja untuk membantu para pesakit. Boleh Datuk berikan sedikit penerangan dan kepastian mengenai situasi di Hospital Kuala Lumpur khasnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi sedikit bagaimana kami menghadapi cabaran ini pada setiap hari Saban Minggu bagi menguruskan pesakit-pesakit sedemikian. I think pertamanya kita perlu faham pengurusan pesakit COVID ini memakan masa yang lama, terutama apabila mereka perlu dimasukkan ke ward. Oleh demikian, pengurusan tersebut akan memberi cabaran dari aspek untuk memastikan pertanggungjawapan ataupun pengurusan pesakit tersebut berada pada standard yang ditetapkan, dan kita mahu sebaik mungkin sebagai seorang pengamal perubatan untuk memastikan ianya dapat berjalan dengan baik, dan kita menidakkan sebarang ataupun anybody daripada sebarang bentuk penyisihan daripada pengurusan pesakit ataupun pesakit COVID tersebut. Jadi untuk memenuhi tanggungjawab tersebut, cabaran utama adalah dari aspek untuk memastikan kita panggil jumlah petugas-petugas perubatan yang berada di barisan hadapan, terutamanya dari aspek kami di Jabatan Kecemasan ini, berjaya menguruskan pesakit dengan baik dengan bilangan pesakit yang tinggi. Kedua, untuk memastikan kita mempunyai satu sistem yang bersesuaian bagi memastikan pesakit-pesakit tersebut dapat diuruskan, dan setiap pesakit yang memerlukan perawatan itu dapat diberikan perawatan mengikut masa yang ditetapkan. Yang ketiga adalah aspek untuk memastikan dari aspek kekangan sumber peralatan-peralatan yang mencukupi untuk kita memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Dan yang penting sekali adalah, akhir sekali adalah dari aspek untuk bagaimana kita memastikan aspek infection prevention dan control ataupun sanitasi di zon-zon perawatan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin bagi mengelakkan ianya tidak merebak kepada pesakit-pesakit bukan COVID terutamanya, dan kedua yang lebih penting tidak membawa jangkitan kepada kita panggil petugas-petugas di barisan hadapan. Jadi ini adalah saban hari yang kita hadapi sejak sekian lama, terutamanya bagi rakan-rakan saya di Lembah Kelang ini yang mendapati peningkatan kes yang mendadak sekali, terutama dalam tempoh sebulan yang lepas ini. Dan untuk makluman semua, pada setiap masa sekarang ini di Jabatan-Jabatan Kecemasan di Lembah Kelang ini, melebihi hampir antara 100 ke 200 pesakit COVID berada di Jabatan Kecemasan yang dirawat dan pada masa yang sama menunggu untuk mendapatkan perawatan di ward-ward ataupun di ICU-ICU hospital berkaitan. Saya itu secara ringkas yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan cabaran yang kita hadapi. Datuk Doktor, bagaimana dengan kesegeraan ataupun perubahan adaptasi yang terpaksa dilakukan oleh pihak hospital sendiri untuk menerima jumlah kes dan juga memastikan mereka yang datang mendapat rawatan bukan atas sebab COVID-19 juga mendapat perhatian yang sama rata dengan kes-kes COVID ini? Saya rasa, terima kasih pada soalan tersebut. Saya rasa semua maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia telah meletakkan satu pelan perancangan untuk menghadapi kita panggil surge capacity ini dalam situasi pandemik, dan pelan perancangan ini meliputi aspek pengurusan pesakit-pesakit COVID dan juga pengurusan pesakit-pesakit bukan COVID. Itu sebabnya untuk pesakit-pesakit yang bukan COVID di jabatan-jabatan kecemasan terutamanya ada bahagian-bahagian tertentu di bahagian jabatan kecemasan tersebut yang diuruskan untuk pesakit-pesakit bukan COVID pertama. Dan kedua, saya rasa semua maklum dalam terutamanya di Lembah Kelang bagi pesakit-pesakit bukan COVID yang hadir ke hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia telah dimula what I call satu inisiatif outsourcing dijalankan bagi menguruskan pesakit-pesakit non-COVID ini di hospital-hospital swasta. Ini adalah kerjasama ataupun inisiatif yang dibuat di peringkat kementerian
dan bagi memastikan collateral damage ataupun kepada pesakit-pesakit non-COVID ini dapat diminimalkan dengan sebaik mungkin. Pertama. Yang kedua, hospital-hospital juga telah melaksanakan inisiatif pelan tindakan dalaman, mengaktifkan pelan tindakan dalaman sebagai menghadapi situasi bencana. Pelan ini adalah amat komprehensif, melibatkan semua aspek pengurusan, terutamanya daripada aspek menampung kapasiti dari segi ruang. Kedua, dari segi aspek mobilisasi petugas-petugas perubatan. Ketiga, bagi meningkatkan keberkesanan peralatan-peralatan yang diperlukan bagi kita panggil menguruskan pesakit-pesakit sedemikian. So ini adalah secara ringkasnya yang saya boleh maklumkan kepada semua penonton-penonton apa yang sedang berlaku dan akan berterusan untuk hari-hari mendatang ini bagi kita menghadapi situasi amat getir ini. Walaupun topik ini berkaitan dengan para pesakit dan pengurusan, Datuk Doktor, izinkan saya untuk bertanya bagaimana keadaan para petugas barisan hadapan. How are all of you doing, Datuk Doktor? Soalan tu memangnya setiap kali soalan tersebut ditanya, kita akan rasa sebab sebenarnya. Sebab ini adalah satu soalan yang agak sukar untuk kita jawab. Sebab situasi ini adalah satu situasi yang kita panggil yang amat mencabar sekali. Pertanggungjawapan bagi kita memenuhi keperluan tersebut adalah amat tinggi. Jadi apakah yang kita lakukan bagi menangani ataupun meminimalkan impak terhadap petugas-petugas barisan hadapan? Pertamanya, jika kita menghadapi kekurangan dari segi sumber manusia, apa yang penting perlu ada satu sistem pengurusan pesakit yang jelas bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas-petugas. Saya rasa pepatah Melayu adalah penting sekali yang kita amalkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan saja bagi petugas-petugas perubatan tetapi juga petugas-petugas sokongan bukan perubatan yang membantu pengurusan pesakit. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, kita memastikan petugas-petugas kita, saya perlu selalu nasihatkan, pastikan walau bagaimana sibuk pun kita bekerja, kita perlu ada masa untuk berehat. Kita perlu ada masa untuk solat. Kita perlu ada masa untuk duduk sebentar bagi menenangkan fikiran, pertama. Yang kedua, petugas-petugas diberikan skop kerja yang khusus yang bersesuaian dengan mereka. Sebab dalam situasi sebegini, jika petugas-petugas tidak diberikan skop kerja yang bersesuaian dengan mereka, ini akan memberikan cabaran ataupun tekanan sampingan bagi mereka melaksanakan tugasan-tugasan tersebut. Yang ketiganya, kita di peringkat hospital dan di peringkat KKM, kita dia mengamalkan, kita panggil psychological first aid atau counselling untuk petugas-petugas kita. Dan yang seterusnya, apa yang lebih penting adalah kita panggil putaran tugasan daripada kawasan yang berintensiti tinggi ke kawasan-kawasan yang berintensiti rendah dalam hari-hari tugasan-tugasan mereka dilakukan. Kita juga mengamalkan konsep di mana kita tidak membenarkan petugas-petugas kita bekerja berterusan, terutamanya Jabatan Kecemasan ini lebih daripada 5 hari berturut-turut. So, oleh yang demikian, tetapi kita maklum, walaupun kita meletakkan pelbagai-bagai kaedah sebegini, tapi kita panggil the sustainable ataupun the continuous ataupun the sustainable attack on the physical, mental and emotional itu adalah amat sukar atau amat mencabar sekali bagi kami untuk menghadapinya. Jadi walaupun kita baru berusaha sedaya upaya mungkin bagi mengatasi cabaran tersebut, tapi saya bersama rakan-rakan saya memang merasakan memang ada segelintir daripada petugas-petugas kita yang mengalami tekanan terhadap situasi sebegini. Datuk Doktor, dari apa yang Terence tanyakan dan Datuk jelaskan sebentar tadi, kalau tim ataupun pasukan itu sudah cukup baik tetapi dari segi infrastruktur ataupun ekosistem pekerjaan itu masih lagi tidak kondusif, apalagi penambahbaikan yang Datuk Doktor lihat boleh diberikan kepada mereka, kepada pihak hospital di mana juga mereka berada untuk memastikan dengan peningkatan kes sekarang dan penuh ketidaktentuan ini, bagaimana boleh ditangani situasi ini sebaik mungkin? Kita perlu lihat dalam dengan lebih aspek yang lebih meluas. Saya rasa, saya yakin, saya pasti
bagi menangani pengurusan pandemik ini, COVID ini, bukan saja pertanggungjawapan tersebut di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah pertanggungjawapan bersama di Kementerian Kesihatan Malaysia bersama di peringkat negara, dan juga yang lebih penting adalah orang awam ataupun di luar sana. Jadi bagi aspek untuk menjadikan ekosistem yang bersesuaian, saya rasa apa yang telah berlaku ataupun apa yang sedang berlaku adalah sokongan-sokongan yang diberikan oleh badan-badan bukan kerajaan bagi memenuhi keperluan-keperluan di hospital, bukan saja di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia tapi hospital-hospital lain yang bertindak juga bagi terlibat sama dalam meneruskan sakit-sakit COVID. Contoh dia di Pusat Perawatan Universiti Melaya, di Hospital Universiti Teknologi Mara, UITM, dan juga rakan-rakan kita di Hospital Chancellor Tunku Mokhlis, UKM, dan Hospital Pakar Kanak-Kanak dan juga Hospital Akatan Tentera. Jadi untuk membesarkan ekosistem ini adalah satu tugasan yang amat mencabar. Saya rasa ini adalah penting, dan apa yang telah dilakukan di peringkat kementerian dan juga di peringkat hospital pada masa sebegini, satu pengurusan bersepadu di peringkat atasan yang menyalurkan strategi, dan pada masa yang sama di peringkat hospital dan institusi ini menjalankan implementasi secara operasi bagi memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Jadi ekosistem ini pelbagai. Jadi ekosistem dari aspek kita panggil persekitaran, ekosistem dari aspek kita panggil sumber manusia, ekosistem dari aspek peralatan dan sebagainya. Jadi untuk menguruskan pesakit ini, kesemuanya itu perlu dipakejkan sekali. Jadi apa yang kita lihat bagi masyarakat umum yang memang saya rasa prihatin terhadap cabaran yang kita hadapi bila dikeluarkan di dalam surat khabar mengatakan peralatan tidak cukup, dan peralatan diberikan, disumbangkan, alhamdulillah, itu salah satu inisiatif yang baik. Dan jika kita panggil tidak cukup bekalan makanan dan sebagainya, masyarakat umum begitu prihatin dan memberikan kita sumbangan-sumbangan daripada aspek tersebut. Tetapi sebenarnya apa kita lihat, kita perlu lihat lebih daripada itu. Ia memerlukan satu pakej yang keseluruhan bagi kita melihat keperluan aspek ini, keperluan-keperluan ini dapat disatukan di bawah satu bumbung. Jadi oleh demikian, itulah adalah penting sekali di hospital-hospital, di jabatan-jabatan, walaupun besar atau kecil di unit tersebut, perlu ada bersatu hati bagi memenuhi keperluan ini. Pertama. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem sedia ada, bukan saja ekosistem di hospital-hospital awam ataupun di Kementerian Kesihatan Malaysia, sekarang juga melibatkan ekosistem yang di private, di hospital-hospital swasta dan sebagainya. Dan saya merasakan inisiatif ini untuk mengembangkan lagi kapasiti ini, pelan tindakan yang akan disusuli bukan saja melibatkan di Lembah Kelang, tetapi ia mesti kita panggil statewide approach ataupun kita panggil inisiatif bersifat national initiative bagi memenuhi keperluan-keperluan di Lembah Kelang. Sama ada pesakit-pesakit tersebut dirawat di Lembah Kelang, yang di mana, tetapi jika ianya kapasiti telah tercapai, dan saya rasa pesakit-pesakit ini juga boleh ataupun telah pun dihantar ke beberapa hospital di luar Lembah Kelang bagi keperluan tersebut. Sebab setiap kapasiti tersebut ada batasannya. Ada batasannya, dan bila kita sudah mencapai batasan tersebut, ekosistem tersebut adalah tidak sesuai, kita perlu pergi kepada satu ekosistem yang baru bagi menyokong ekosistem sedia ada bagi menguruskan pesakit-pesakit ataupun cabaran yang sedia ada sekarang. Dato' Doktor, untuk pesakit yang serius yang berada di ICU dan juga memerlukan rawatan yang lebih khusus, bagaimana pihak hospital menyantuni keluarga mereka kerana mereka terpaksa berada dalam keadaan yang bukan sebelum ini, di mana kalau pesakit itu berada dalam keadaan serius, keluarga akan dibolehkan untuk melawat dan sebagainya. Namun dalam keadaan pandemik ini, bagaimana pihak hospital menyantuni kaum keluarga yang terdekat? Ya, itu adalah satu soalan yang amat baik sekali, yang banyak kita panggil, yang selalu diberikan kepada pihak kami. Tapi sebelum itu, saya perlu maklumkan kepada masyarakat di luar, pesakit-pesakit yang dapat memasuki ruang ICU tersebut adalah satu kita panggil pesakit-pesakit yang
memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tapi pada masa yang sama, pesakit-pesakit sedemikian juga berada di jabatan-jabatan kecemasan yang di negara ini. Jadi bagaimana kita menyantuni pesakit tersebut? Setiap masa kita ada kaedah di mana setiap selepas perawatan diberikan kepada pesakit sedemikian, kita akan membuat kita panggil video conferencing ataupun kita menggalakkan bagi pesakit-pesakit yang sedar, kita menggalakkan mereka melakukan video conferencing bersama dengan the loved ones ataupun waris-waris mereka. Bagi pesakit-pesakit yang tenat, pihak hospital ataupun perawat-perawat akan melakukan video conferencing dan memberikan maklum balas kepada pesakit, waris-waris pesakit untuk memberitahu bagaimana keadaan ataupun situasi semasa. Aspek kesihatan mental akan kita bincangkan selepas ini, di mana adalah suatu aspek yang begitu penting, komponen dalam kita menangani COVID-19. Ramai yang kelihatan sudah pun alami kelesuan pandemik, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan keadaan ini akan mengganggu produktiviti masyarakat dan juga mengganggu hubungan sesama kita di dalam komuniti yang terpaksa berdepan dengan musuh gaib. Dan seperti yang sering kita war-warkan kepada para penonton, bagaimana pentingnya untuk kita ketahui dan tangani situasi tekanan mental ini, kerana apa yang bermula di dalam secara emosional akan diterjemahkan sekiranya tidak dikawal dengan baik, akan diterjemahkan kepada aspek fisiologikal. Dan malangnya selain daripada situ-situ seperti tidak boleh tidur, kurang selera makan, muncul satu lagi situasi bila mana tekanan mental itu membawa kepada seseorang itu apa juga peringkat umur sekalipun untuk mencederakan diri sendiri kerana tidak berjaya ataupun masih tercari-cari bagaimana cara untuk menangani tekanan mental yang mereka hadapi. Ya, dan itu adalah apa yang kita cuba elakkan dengan juga memberi tumpuan kepada tindakan-tindakan yang boleh mengganggu kesihatan mental anda. Kerana terpaksa bertugas dalam sampai di Malaysia dan juga membawa pautan-pautan berita, kadang-kadang kita terpaksa juga melihat semua pautan berita dari seluruh dunia, dan keadaan ini kadang-kadang membimbangkan saya sendiri. Kita terpaksa melihat berita-berita buruk dari seluruh dunia dan terpaksa membuat penilaian serta mengambil kira perspektif masyarakat daripada seluruh pelosok, termasuklah golongan barisan hadapan, termasuklah mereka yang anti-vax dan sebagainya. Jadi semua ini terpaksa kita gembelingkan bersama untuk memberi satu maklumat yang benar dan jelas kepada anda para penonton. Kepada kami juga rasanya ada sedikit gangguan di situ kerana terpaksa kita melihat semua perkara ini saban hari. Dan untuk itu kami bukakan juga ruang talian telefon 03-2282-9841 untuk anda kongsikan bersama anda pagi ini. Kita ingin dengarkan apa antara pengalaman dan juga barangkali komen yang anda boleh berikan dan kongsikan bersama tamu yang juga akan kami bualkan bersama melalui talian Skype sebentar lagi. Dan juga untuk laman Facebook, boleh kongsikan sekiranya anda pernah melalui ataupun sedang melalui situasi ini. Kita berikan talian seterusnya 03-2201-3395. Sekali lagi 03-2201-3395. Boleh hantarkan soalan, komen, pemerhatian anda dan sekiranya anda pernah melalui situasi tersebut, bagaimana anda menanganinya dan apa sejauh mana sistem sokongan di sekeliling itu tampil sekiranya mereka tahu dengan keadaan tekanan mental yang dihadapi. Jadi apakah tindakan-tindakan yang anda lakukan saban hari yang anda rasa mencabar kesihatan mental anda sendiri? Adakah dengan melihat pautan berita? Adakah dengan melihat media sosial di mana lebih banyak perbincangan yang kadang-kadang tidak sahih, kadang-kadang jauh menyimpang daripada fakta dan kebenaran, namun anda rasa terjebak sama untuk berbincang dan membawa perbincangan itu mengikut apa yang anda fikirkan adalah benar? Semua ini juga memberi impak kepada kesihatan mental kita. Jadi mungkin kita perlu ambil kira tindakan-tindakan yang kita ambil ini sebagai langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk melindungi kesihatan mental kita bersama.
tindakan-tindakan yang lebih mudah seperti mengasingkan diri daripada media sosial untuk tempoh yang agak lama ataupun mengambil kira kesihatan fizikal dengan mengamalkan pemakanan lebih sihat walaupun kita berada dalam tempoh PKP ini. Itu juga yang sering dibincangkan kerana banyak alternatif yang kita lihat disarankan oleh rakan-rakan juga masyarakat sekeliling. Tapi dalam situasi bila mana barangkali agak hilang arah tuju, jadi ini juga memberikan satu yang sangat mengelirukan kepada mereka yang melalui situasi tekanan mental sebenarnya. Dan perlu diketahui bila mana situasi kegusaran ini berlaku dari seawal kanak-kanak sehinggalah mereka warga emas atas lapisan ataupun jenis tekanan yang mereka hadapi. Kita sedang cuba untuk mendapatkan doktor kita di talian Skype. Dalam pada itu mungkin perbincangan ini boleh kita lihat juga dari aspek cuti dan perayaan-perayaan yang terpaksa kita korbankan bersama dengan sisi keluarga. Ada yang bekerja di Kuala Lumpur tidak dapat pulang ke kampung halaman disebabkan oleh sekatan-sekatan yang dikenakan. Dan dalam pada itu, situasi ini juga menggusarkan kita yang berada di ibu kota. Apakah tindakan dan langkah yang anda ambil untuk membantu anda sikit sebanyak merasakan mood perayaan itu? Tidak kira lah sama hari raya, sama ada perayaan hari raya ada ataupun perayaan Tahun Baru Cina, kita semua telah merasakan bagaimana sebenarnya untuk berada dalam kawasan lockdown ataupun sekatan sempena dengan musim perayaan. Jadi mungkin anda boleh fikirkan dari segi tindakan yang telah anda sendiri ambil untuk membantu kesihatan mental peribadi. Sementara kita cuba dapatkan Dr. Haniza di talian, kita berehat seketika dan kita saksikan klip khas ini dan kita kembali selepas ini. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, dan sekembali nanti kita akan bincangkan tentang isu kesihatan mental dan tindakan-tindakan yang akan anda ambil atau mungkin anda ambil untuk membantu meningkatkan tahap kesihatan mental. Dan saya difahamkan kita telah pun bersedia bersama dengan Dr. Haniza, jadi kita tidak akan berehat. Kita akan terus sambung dengan membawa secara langsung bersama dengan kami pagi ini Dr. Haniza Rais, penolong Profesor Kuliah Pendidikan Kaunselor Berdaftar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Dr. kerana bersama kami di talian. Assalamualaikum Doktor, beginilah situasi new normal baru, cuba untuk bersemuka dengan halangan-halangan dunia maya ini. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Dan dalam situasi sekarang, apa yang Doktor dapat berikan sebagai mukadimah awal kepada para penonton, kecenderungan untuk mencederakan diri ataupun melakukan tindakan-tindakan yang negatif ini akibat tekanan pandemik, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Terence dan Zaliha. Maaflah technical issue awal-awal. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana menyokong saya untuk bincangkan tajuk yang agak delicate dan sensitif sebenarnya. Kita isunya agak tabu namun ia berlaku. Kerap tingkah laku mencederakan diri ini kerap dikaitkan dengan niat ataupun cubaan membunuh diri. Namun tidak semua tingkah laku mencederakan diri ataupun self harm dilakukan dengan niat membunuh diri. Kerana selalunya tingkah laku ini dilakukan di secara sembunyi ataupun in private. Mungkin kerana persepsi ataupun stigma masyarakat terutamanya di kalangan orang Islam. Tapi sebenarnya ada distinct line between self-injury dengan suicide intent. Iaitu kebanyakan mereka yang mencederakan diri ini untuk mereka cuba nak ekspreskan diri mereka. Mereka tak tahu macam mana nak meluahkan dengan dan sebenarnya tidak ada berniat pun untuk membunuh diri. Jadi dalam keadaan pandemik, mungkin ramai yang merasa mereka keseorangan, tiada kesokongan apabila mereka memerlukan bantuan. Jadi kita lihat sekarang ni memang ramai remaja, nak katakan ramai, ada remaja lah yang melakukannya kerana mencedera tanpa niat bunuh diri. Tetapi sebaliknya ialah menjadikannya sebagai daya tindak ataupun coping. Apabila mereka terdesak, apabila mereka dalam keadaan yang sukar,
jalan keluar daripada kehidupan yang sukar, mereka melakukannya. Dan selalunya ini adalah disebabkan intense anxiety, kebimbangan yang sangat melampau dan tekanan yang melampau. Jadi mereka mencederakan diri dengan harapan mereka dapat mengawal diri mereka, tingkah laku mereka. Selalunya mereka orang yang melakukan ini, mereka bermasalah untuk berkomunikasi tentang apa mereka rasa, perasaan mereka, kepayahan mereka. Jadi pada sama ada niat, atau tidak, perlu bantuan segera dan dirujuk kepada kaunselor untuk membuat penilaian awal. Kerana saringan intervensi tadah segera sangat penting. Kita setiap tahun ya, Darren Salihah, setiap satu hari bulan Mac ia adalah World in Self Injury Awareness Day ataupun kempen katakan tidak pada self injury atau mencederakan diri. Dan kita nak beri kesedaran bahawa daya tindak mencederakan diri bukan pilihan. It's not a choice of coping. Jadi kita nak bantu mereka yang melalui pengalaman begini supaya berhenti untuk mencederakan diri, dan kita nak didik mereka, beri kekuatan kepada mereka mencari memilih daya tindak yang lebih positif, kerana dengan daya tindak yang lebih positif mereka tidak lagi memilih untuk mencederakan diri, yang lebih sihat, healthy coping. Untuk permulaan, self-harm, bunuh diri adalah pengakhirannya ataupun tindakan di penghujung, mungkin satu rentetan tindakan dan daya tindakan yang membawa kepada itu. Apakah tindakan-tindakan awal yang mungkin kita boleh sedar diri pagi ini? Apakah tindakan awal yang membawa kepada itu? Okey, sebenarnya kalau ikut kajian mereka yang saya mungkin beri sedikit background, mengikut kajian kebanyakan yang yang berusia remaja, yang berusia 12 tahun, 13 tahun, mereka telah mula menggunakan tingkah laku daya tindak untuk mencederakan diri sehinggalah ke lingkungan umur 23, 24 tahun. Okey, mengapa mereka melakukannya? Kita pun faham, kita pun dah dengar selalu daripada banyak pakar-pakar menceritakan tentang peringkat perkembangan yang sangat mencabar di waktu remaja, di mana proses pembentukan identiti dan nilai, identiti dan value formation agak mengelirukan mereka. Ada kala mereka keliru dengan diri sendiri, mereka keliru dengan sekeliling mereka, pengaruh rakan-rakan, sosial media juga macam agak mencabar. Expectation parents, keluarga, masyarakat, kita ada dalam masyarakat yang mementingkan sukses ataupun kita mementingkan kejayaan, ya, menjadi faktor membantu ataupun sebaliknya. Semua ini sukar untuk remaja. Apalagi bila berdepan dengan kepayahan hidup. Kita tahu tak semua keluarga perfect, ya, ada konflik keluarga. Tapi kita kena tahu mereka ada kita sahabat, ibu bapa, guru, kaunselor, untuk memberi bimbingan dan sokongan tanpa menafikan kepayahan yang mereka lalui. Kadang-kadang kita secara tak langsung kita bila cakap kita perkecil atau minimize dia punya kepayahan. They are still learning. They are in a learning process. Jadi sekiranya kita menafikan atau memperlekehkan kepayahan mereka, mereka akan turn off. Mereka akan mencari alternatif lain. Doktor, lanjutan daripada lanjutan daripada apa yang doktor sebutkan tadi, minta maaf, kita sebenarnya ada pemanggil ingin bertanyakan soalan kepada doktor. Puan Hajah Badriah dari Perak. Assalamualaikum, Puan Hajah. Silakan soalannya kepada doktor. Ya, kujalan warahmatullahi. Saya macam orang mungkin pula sakit lutut, sakit badan, lemah-lemah badan, sakit urat lah kan. Puan Hajar, sila jauhkan diri daripada televisyen sebentar ataupun tutup televisyen. Terima kasih. Nanti saya nak kena letak tak dalam latif ni telefon. Oh Allah, tak apa, tak apa. Teruskan soalannya. Teruskan soalan saja. Banyak. Saya ni nak pergi cucuk vaksin lah,
Jadi saya nak pergi, tak ada orang nak bawa. Tak ada orang nak bawa. Jadi saya pun kadang-kadang rasa curiga juga sebab keliling kawasan rumah saya pun kena vaksin juga. Jadi masalahnya saya, kalaulah saya minta tangguh sementara anak saya dari Perlis balik bawa pergi cucuk. Okey, Puan Hajar, walaupun soalan Puan Hajar tak ada kaitan dengan topik, namun saya boleh bantu. Puan Hajar, jangan tunggu anak balik dari Perlis ke dari mana-mana. Puan Hajar, terus saja berhubung dengan JKJAV. Hubungi mereka sekarang juga. Ada unit mobile, unit bergerak yang boleh sampai kepada rumah Puan Hajar. Jangan risau, Puan Hajar tak perlu keluar daripada rumah pun. Puan Hajar hanya perlu tunggu. Pihak hospital akan menghantar unit mobile ke rumah Puan Hajar untuk memberi suntikan vaksin itu. Jadi, Puan Hajar hanya perlu hubungi JKJAV ataupun hospital yang terdekat untuk mendapat vaksin itu. Tidak perlu keluar daripada rumah, tidak perlu tunggu anak balik baru nak pergi. Jangan. Sila berdaftar dan dapatkan vaksin itu segera. Terima kasih Puan Hajar kerana menghubungi kami pagi ini. Baik, teruskan dengan perbincangan pagi ini, Dr. Hanizah. Ya. Itu sebenarnya itu antara juga kegusaran. Kadang-kadang warga-warga emas kita juga memikirkan apa akan jadi kepada mereka. Tetapi dalam situasi mereka, barangkali pengalaman itu boleh membantu menangani tekanan hidup. Bagaimana pula dengan golongan muda ini, sebab Dr. sebut tentang media sosial tadi, yang memang kita akui bergantung kepada apa yang kita lihat. Kalau kita berjaya tapis yang baik, tapis yang negatif, kita akan terdedah kepada input yang positif. Tetapi dari segi pemilihan informasi ini, Doktor, golongan remaja ini sangat sensitif dengan apa yang didedahkan kepada mereka. Okay, very good question. Jadi soalan macam ni memang kita whether we like it or not, ya, sama kita suka atau tidak, remaja memang menggunakan social media. Jadi kita nak halang, kita nak suruh, parents pun try to manage anak-anak supaya limit the use of gadget dan sebagainya. Tapi mereka menggunakannya. Jadi ada satu kemahiran yang mungkin perlu kita terapkan sebagai parents ialah memastikan kita kena bagi kemahiran pada mereka seawal-awal dia. Kerana kalau kita beri pendidikan walaupun pada kanak-kanak di sekolah rendah, mereka memahami. Okay? Dengan memberi peringatan kepada mereka bahawa apa yang mereka lihat mereka, di sosial media tidak semestinya perkara yang betul, dan mereka kena belajar untuk membuat keputusan, memilih informasi yang mana yang betul, menyaring ataupun menggunakan kebijaksanaan untuk memilih konten sosial media yang boleh diikut ataupun pengajaran pada mereka, dan mana yang mereka perlu tidak perlu ambil perkataan tu. They have to know what to take and what not to take, supaya tidak yang mana memberi perkataan tu harmful to them, they have to actually not to take on lah. Okay? Sebabnya perkara-perkara ini social media memang tidak dapat kita nafikan memberi pengaruh. Seperti yang tingkah laku ini, kebanyakan mereka memang melihat di social media. Okay? Kalau 20 years ago, kita tak dengar pun remaja di Malaysia ini mencederakan diri. Tetapi sekarang ini ada. Dan kita bila bertanya, mereka akan berkata dari social media, dari kawan-kawan. Jadi dan kalau kita tanya mereka di sekolah, kita buat kawasan kelompok untuk ini, mereka kata kadang-kadang perkara yang mereka menceritakan ini bukannya sebab perkara yang pada kita kecil, tapi pada mereka besar. Yeah. Contohnya mereka stres, kena jaga adik kat rumah, kena bantu ibu di dapur. Okay? Dan ada juga kes yang besar lah, kan? Tekanan yang lebih besar seperti punca friendship contohnya, rakan-rakan, relationship hubungan. Yeah. Okay? Jadi kegagalan, kecewa dalam hubungan, terjaya, okay? Bully, self-image, semua ni boleh membuatkan mereka merasa rendah diri, ada keyakinan
dan melakukan apa-apa pun untuk kejadian bahawa mereka ini perlu mengikuti bimbingan dan sebagainya. Baik, doktor, kita ada seorang lagi pemanggil di talian, Encik Arabi dari Utara Tanah Air. Silakan Encik Arabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan soalannya. Saya hello. Yes, silakan. Saya perwakilan pagi Malaysia. Saya nak tanya satu soalan. Sebabkan dalam keadaan sekarang saya dah merasa kesedihan sikit sebab bau-bau ini cucu saya meninggal akibat COVID. The first baby, kalau bilang yang pertama kali umur dalam 3 bulan meninggal sebab COVID. Jadi sekarang saya nak tanya doktor. Anak saya dan menantu saya tu saya takut mereka ni terlampau syukurlah sama kata tekanan apakah kesan tekanan mental kepada mereka tu saya nak tahu. Terima kasih Encik Arabi. Takziah. Doktor silakan. Takziah kepada keluarga Encik Arabi, sangat menyedihkan dalam situasi ini. Doktor, saat yang sangat memilukan buat keluarga ini. Okey, takziah Cik Arabi. Saya rasa memang kehilangan itu bukanlah satu benda yang kita tidak dalam keadaan pandemik ni kehilangan kebanyakannya tidak kita jangka. Okey. Kita baca macam mana ada yang kehilangan bukan satu, bukan dua, ada sampai 5-6 orang keluarga dalam masa sebulan. Ya. Tapi dan kebanyakan mereka tidak banyak perkara yang kita lakukan seperti yang biasa, tidak dapat melihat wajah tersayang di saat akhir contohnya, dan ini membuatkan tidak ada proper closure yang biasa kita lakukan. Ada kita biasa lakukan upacara jenazah yang sempurna, tapi di dalam pandemik kita tidak dapat melakukannya dengan sebaiknya. Dan selepas kematian pula kita akan rasa kehilangan yang tiba-tiba macam ni memang agak sukar. Memang sukar untuk semua orang untuk hadapi. Tetapi yang kita boleh lakukan ialah tidak bermakna ramai yang kehilangan tidak bermakna dia boleh dipermudahkan. Maksudnya orang boleh kata sabar ataupun terima takdir, kematian dan sebagainya. Tapi orang yang melaluinya akan merasa kehilangan itu sangat pedih, sangat perit. Dan rakan-rakan sekeliling seelok-eloknya memberi sokongan dengan memberi mereka ruang untuk rasa melalui kesedihan ini, dan supaya dia akan mengambil masa. Okay? Rasa sedih, rasa kehilangan ini akan berterusan buat masa yang agak tidak ada timeline sebenarnya to grief in our life. Okay? We actually there's no timeline to grief and we have to allow them. Grief. Kalau kita kehilangan seseorang, walaupun cara pun sama ada secara tiba-tiba, it is not easy for them. So we have to be able to talk to them, tell them apa yang mereka lalui adalah satu proses yang sukar dan dia mengambil masa untuk untuk berhadapan dengan kesedihan ini. So kita beri mereka sokongan, bantu mereka kembali kepada rutin harian. Okey, boleh. Biasanya secara secara idealnya kita mahukan anak-anak itu sentiasa jujur dengan ibu bapa, memberitahu apa saja yang merisaukan mereka. Sejauh mana sebenarnya faktor budaya kita yang kadang-kadang bila mana anak-anak itu takut untuk tampil kerana tidak mahukan kemarahan ibu bapa, jadi anxiety ataupun kerisauan itu disalurkan kepada perkara-perkara negatif yang doktor sebutkan tadi. Keterbukaan ibu bapa itu juga sebenarnya, sejauh mana ibu bapa perlu bersedia untuk menerima ini proses anak-anak mereka membesar dan akan melalui pelbagai perkara yang mereka barangkali tidak suka. Okey, jadi parents waktu ini memang agak mencabar. Kita berdepan dengan anak-anak zaman milenial ini. They want to take charge. Mereka nak merasa diri mereka bertanggungjawab. Jadi kita kena buat sedikit pembaruan. Kadang-kadang apa yang berlaku,
family members probably the last to know, yang terakhir tahu. Dia selalu akan beritahu kawan dia. Kadang-kadang dia macam mana dia tertekan, dia tidak memberitahu ibu apa. Mungkin sebab they want to look good to their parents. They want to show they are okay. So jadi mereka bukan sengaja untuk macam kata, kadang-kadang kita cara kita bercakap, kita expect the best from them, but the expectation from parents is very important. Okay, we have to be realistic. Kena melihat sama ada expectation kita itu realistik tak pada anak kita. Okay, anak-anak macam saya kata tadi, they want to take in charge. So maybe kita kena, parents nowadays, kita memang kena, kalau kita ada anak umur kita didik dalam tahun 90-an, ataupun awal tahun 2000, berbeza dengan anak kita didik waktu 2021 ni. Mereka mahu merasa mereka boleh membuat keputusan, dan why not we give them the autonomy. Bagi mereka berasa bertanggungjawab atas keputusan mereka. They want to be treated as adults. Kadang-kadang kita parents, kita katanya dah dewasa, dah besar kan, kenalah jadi macam orang dewasa. Tapi kadang-kadang kita parents, kita anggap dia macam budak-budak juga. Kita tak, kita control dia punya decision secara tak sedar. Jadi proses ni memerlukan slowly kita kena adapt dengan keperluan anak-anak tu sendiri. Okay? Yang pentingnya kalau ibu bapa ni, kita perlu mungkin kawan mereka lebih tahu tentang anak kita dari kita. Okay? Dan mungkin mereka lagi selesa bercakap dengan orang lain dari kita. Then we don't blame them because they are, but the only thing that we can remind them, kalau mereka nampak kelihatan perubahan yang ketara, sikap yang tidak macam berkurung di dalam bilik, tidak keluar, tidak bercakap. Any sudden changes in their behavior, it means something. It is something is going on. Jadi sebagai ibu bapa, kita kadang-kadang sibuk dengan kehidupan kita, kita tak sedar anak kita melalui satu fasa yang sangat sukar. Dan sebaiknya kalau kita nampak perubahan pada anak diri anak kita, kita tanya. Dan kita, we don't have to push. We just tell them something is not right. Okay, ada yang tak kena. Jadi sekiranya ada yang perlu dilakukan, kita buat bersama. Jadi kita kena beri kelonggaran pada mereka. Kadang-kadang dia tak cakap terus, tapi dia akan terdengar, dia kata okey, bila masa kita bagi dia ruang supaya dia, when you are ready you tell me. Okay, if you don't want to talk to me, talk to your counselor. If you want to talk to your friend, talk to your friend. If itu membantu, lakukan apa yang membantu. Because we don't want you to get hurt, ataupun kita tak nak awak melakukan sesuatu yang akan menyesal satu hari nanti. Okay. Dan ada pendapat di media sosial yang menyatakan bahawa remaja zaman sekarang ini terlalu mudah tersinggung. They're too easily triggered. Bagaimana untuk kita berikan kesedaran kepada mereka supaya ada keseimbangan di antara menjadi terlalu sensitif dengan menjadi lebih cekal. The border between being too sensitive and being resilient. Okay. Terence, kita pun pernah remaja dulu kan? Kita pun pernah tersinggung. Tapi kita tak ada media sosial dulu, Doktor. Tak ada media sosial dan kita tak express pun diri kita kepada ibu bapa kita. Kita tidak. Dulu kita boleh kata, okay, you don't tell people, you know, this is not the way you talk to your parents. You don't talk to your parents like this. Okay? Tapi sekarang kalau kita cakap macam tu, dia tak menjadi. Dia kata, if I don't talk to you, how am I going to express myself? Macam mana saya nak suarakan apa nak saya? Jadi kita kita bermain tadi dengan mereka, okay? Sebab mereka berani, bukan this is to me natural. Sebab kita pun tak nak dia hidup sebagai remaja zaman 70-an. Kita nak dia juga berhadapan dengan cabaran yang ada. They are much more resilient to me than ever. Because dalam keadaan yang sangat sukar, they will survive. Jadi kita sebagai orang tua hanya, sebagai ibu bapa atau guru atau kaunselor, kita hanya memberi support, mengatakan this is hard for you. I cannot imagine, you imagine your children melakukan belajar di online daripada pagi sampai petang. Dan ini tidak pernah berlaku pada kita. Dan we don't know how difficult it is. It is difficult. Dia sangat sukar untuk duduk, tak ada orang, hanya berhadapan dengan skrin. Dan saya simpati pada mereka, tapi kita tahu tak, kita tak ada pilihan. Jadi kita di waktu ini kita kena fokus pada kesihatan mereka, kesihatan mental mereka. Make sure that apa yang mereka, kita bantu mereka supaya cara mereka melakukan
tidak terlalu bergantung kepada gadget sebab kelas dah setengah hari. Kalau lepas tu dia main gadget lagi, main game tu, dia hanya akan berdepan dengan gadget. Jadi kita bantu dia, ajak dia melakukan aktiviti yang lebih yang boleh membuat mereka menjaga diri mereka, kesihatan mereka, take a break in between, make sure they sleep well. Remaja sekarang tidur. Saya dengar rungutan ibu bapa ialah mereka tidak tidur, mereka tidur lewat, ada yang tidur. Okay, this are the thing that we have to teach them, raya hidup yang sihat. Baik. Terima kasih Dr. Haniza. Banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh doktor tadi yang dapat dikaitkan oleh ibu bapa penjaga pendidik kita. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan saya kira dengan apa yang Dr. Haniza kongsikan tadi, ramai juga pun, betul lah. Ini betul, saya boleh kaitkan dengan situasi sekarang. Dan apapun, sama-sama untuk melaluinya, dan barangkali tidak ada judgement ataupun penghakiman daripada golongan yang lebih besar ini, lebih berusia ini, supaya anak-anak ini tidak takut untuk tampil dan berkongsi keresahan mereka. Terima kasih doktor kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan terima kasih kepada semua pemanggil yang